Ya guys, ini yang kedua figuratifnya yang berjudul Senja di Hati, guys. Ya, lukisan ini seperti biasa ya. Saya memakai cat minyak di atas brownjut. Brownjut adalah kanvas yang sangat kuat. Saya bukan untuk mengiklankan brownjut ya. Tapi memang saya jujur, lukisan apa kanvas brownjut ini memang kuat dan harganya pun mahal, guys. Oke, saya bercerita tentang lukisan itu, bagaimana saya waktu saya mau membuatnya. Ini tak ada angin ini. Dan seperti ini asli, guys. Waktu itu saya di daerah Blok M, bisa melihat di situ banyak pertokoan. Kalau nggak salah di area apa mau masuk Jalan Melawai. Jadi kebetulan nenek ini sedang ketakutan karena di depannya itu ada pamong raja yang menangkapnya. Waktu itu saya keluar dari McDonald's, saya lepas makan siang. Saya melihat ini, orang ini mau ditangkap sama pamong raja. Keadaannya seperti ini, lah. Mata dia itu sebenarnya melihat ke atas, melihat orang yang berdiri di depannya itu ada tiga, sebelah sini satu, sebelah sini dua. Tapi saya nggak tahu apa waktu itu yang dipertanyakan oleh pamong raja. Terus waktu itu saya coba mendekat dan saya bukan mau menyibuk, bukan saya mau nyimpen keadaan ini, saya mau nyimpen di otak saya. Tapi waktu itu sudah zaman handphone yang ada kamera, jadi saya sempat mencurinya untuk ngambil. Cuma bapak yang di samping dia, yang satu orang tuh bilang jangan kena dia, maksudnya jangan kena badan dia. So, saya coba ambil yang dua ini kan terpaksa kena, tapi saya edit dan saya merasa kasihan, guys. Senja di hati ini artinya umur dia sudah tua, dia untuk menyambung hidup, mencari nafkahnya, mungkin anaknya tak jaga dia atau cucunya tak jaga dia, atau memang keadaannya sama-sama seperti ini, kita nggak tahu ya. Cuma memprihatinkan, guys. Seperti yang siri yang satu lagi itu, yang berupanya itu di zaman yang modern tuh masih ada saudara-saudara kita yang seperti ini. Gayanya ini sangat spontan banget, kan? Warnanya pun modern, garis lah. Skill stroke-nya memenuhi syarat, kan? Coba saya melihatkan secara mendekat. Ini, guys, dalam kan? Nenek ini memang sudah tua dengan keadaan bajunya, kainnya yang begitu lusuh pada waktu itu saya melihatnya itu. Ini mangkok nih, guys. Mangkok apa yang untuk apa tempat duitnya tuh kalau orang mau ngasih ke dia.
Penampilannya lumayan, guys. Kalau mencari semua YouTube saya bisa tulis di situ di search engine-nya itu 98 galeri sudah keluar semua. Kalau yang ini saya belum pernah bawa keluar untuk pameran. Selalu simpan di galeri atau di studio. Guys, terima kasih telah nonton video pendek saya tentang seni. Semoga bermanfaat untuk penggemar seni atau yang mau belajar apa mau belajar tentang seni atau lukisan ya. Mungkin lukisan-lukisan saya bisa menjadi inspirasi untuk mencoba apa membuat satu karya, karena dengan seni ini damai-damai aja, guys. Ya, memang kadang-kadang kita mau mengeluarkan inspirasi itu gak gampang, tapi dengan seni insya Allah kita damai-damai aja. Ya guys, like lah kalau rasanya gak keberatan ya, biar channel saya lebih maju.